Sementara DPR punya pemimpin baru, Bambang Susatyo, resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam rapat paripurna kemarin. Ya, dalam pembacaan sumpahnya, Bambang sempat beberapa kali salah ucap, hingga harus diulang sebanyak 3 kali. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ulangi. Serta meski sempat beberapa kali salah mengucap sumpah, politikus Partai Golkar Bambang Susatyo akhirnya resmi menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setia Novanto. Karena salah ucap, Ketua MA Hatta Ali meminta Bambang mengulang sumpah di bagian yang salah itu sampai 3 kali. Dan negara. Kepentingan bangsa dan negara. Daripada kepentingan pribadi. Daripada kepentingan pribadi. Seseorang. Seseorang. Dan golongan. Dan golongan. Pelantikan ini dilakukan dalam sidang paripurna yang berlangsung terbuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dihadiri Wakil Ketua DPR lainnya, yaitu Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan. Usai dilantik, Ketua DPR terpilih Bambang Susatyo meminta dukungan dari masyarakat agar mampu mengemban amanah sebagai pimpinan lembaga legislatif. Bambang juga berharap suasana legislatif dapat lebih stabil menjelang pemilu 2019.